Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya, Bang Caca. Kali ini, Bang Caca akan berbagi bagaimana caranya membuat nasi liwet, ya, nasi liwet yang enak. Nah, nasi liwet itu siapkan aja bahannya beras. Ini 1,5 liter saya masak nih di panci ini. Namanya kalau di sini namanya ketel. Ya, panci ini dengan air sekitar 2 cm lah. Dari beras itu 2 cm ya airnya. Nah, persiapkan pancinya, berasnya udah dicuci bersih. Kasih air sekitar 2 cm. Dan nanti bumbunya ini. Serai, bawang bombay, jahe, cabe, daun salam dan daun bawang. Nah, mau tahu bagaimana cara proses memasaknya? Kita lihat di video kedua ya, atau video selanjutnya. Dan jangan lupa ikuti terus channel ini kalau mau tahu cara masaknya ya. Terima kasih, semoga Anda melihat video selanjutnya.